Iya guys, aku mau ngebahas urusan sunscreen. Karena kemarin kan aku sempet kayak pas nyoba ngapus-ngapus, terus aku sempet kayak nanya gitu kan, berarti sunscreen gak wudu friendly ya wa? Gitu. Nah pada saat aku bertanya, malah banyak yang mengira aku ngeklaim kalau sunscreen tuh gak wudu friendly. Sedangkan aku pribadi tuh tidak yakin, aku gak tahu gitu. Karena yang aku tahu itu juga bisa jadi dari UV cam itu sebenarnya yang kelihatan itu adalah UV protection layernya, tapi belum tentu dia tuh nggak masuk ke dalam kulit gitu kan. Jadi bisa aja tuh cuma layer yang tersisa tapi pori-pori tuh udah kebuka. Dan ada yang bilang juga kalau sunscreen yang udah ngelewatin halal MUI itu berarti udah dites uji penyerapan airnya gitu, dia bisa menyerap air masuk ke dalam pori-pori di bawah 1 menit waktunya, dan itu berarti dia udah lolos halal MUI segala macem. Tapi kembali ke dari aku, kesimpulannya di adjust sesuai keyakinan masing-masing dan aktivitas masing-masing dan setelah dicari tahu masing-masing gitu. Nah kalau dari sisi aku pribadi, karena aku kan di rumah, aku tuh dandan di rumah, aku fleksibel, aku bisa atur jadwal aku, kapan aku bisa hapus makeup, kapan aku mau terima kerjaannya aku harus makeup gitu loh. Jadi nggak ada alasan buat aku untuk ya udah hapus aja gitu, toh gampang buat aku untuk ngapus. Tapi kan ada orang yang harus seharian di kantor, ke sekolah, yang nggak segampang aku untuk ngapus-ngapus gitu. Jadi itu bisa kalian adjust apa produk yang kira-kira kalian tuh yakin, oh ini easy for me gitu. Ngerti nggak teman-teman? Jadi nggak bisa mengandalkan kalimat aku yang kemarin yang berarti sunscreen gak wudu friendly ya mbak, ya gak sih gitu, terus langsung diklaim kayak oh Tasha bilang sunscreen gak wudu friendly. Gak gitu juga, coba kalian research, banyak banget orang-orang yang udah bahas. Walaupun kalau aku pribadi prinsipnya, kalau aku ragu ya udah ditinggalkan aja gitu, karena aku juga lagi dalam berusaha gitu dan kayak berikhtiar semoga sholat aku lebih baik dari yang dulu. Karena dulu tuh aku bahkan makeup aja gak dihapus, ngerti gak sih? Dan aku sering diingetin kayak Tasha wudu gak bisa loh pakai makeup wudu bang. Dan awal tuh berat juga buat aku, tapi kayak ya udah aku udah bisa nih sekarang hapus makeup aku. Jadi aku kayak takutnya kalau masih licin, walaupun sunscreen doang masih licin kerasa di muka aku, itu menghalangi wudhu, sayang banget gue udah hapus makeup gue coy. Kalau ternyata sunscreen menghalangi, ya udah deh hapus aja sekalian. Aku menganut prinsip itu, prinsip sekalian gitu.